penampakan dari atas. Air semakin naik. Kota Lhoksukon jadi lautan. Hari ini kondisi airnya lebih daripada kondisi tahun 2014 yang lalu. Sekian. Nak kirim video ke bebal Katra. Yang kuyo bebal lo. Membantu nenek yang sudah berumur. Koh kurung yang banjir di kilometer selalu sukun. Dadah, tunggu. Allahu Akbar.
water ah. Water rumah ayah, rumah dia. Apa dah? Apa dia rumah dia jarang. Saat ini saya berada tepat di depan Masjid Agung Baitur Rahim Lhoksukon, Aceh Utara. Ini posisi pukul 8 pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Luar biasa, pada tahun ini banjir terparah di mana air sudah... Waduh, tenggelam. Bang, mobil-mobil itu tengok bang. Sana. Banyak ya. Bukan tenggelamnya kayak emang udah. Iya. Tinggal lanjutnya aja lah gitu. Belum. Kok enggak sebelumnya dipindahin terus? Belum, banjir parah kali. Dan kondisi semakin stabil. Ini di kondisi PLN Lhoksukon. Juga ada satu terjebak banjir dan kemacetan luar biasa baik dari arah timur maupun arah barat yang sampai tadi malam sudah tertahan di atas badan jalan nasional. Ini salah satu kondisi. Ya. Walanda. Walanda. Berapa? Langsung.